pameran temporer di Museum Daerah Musambas secara resmi dimulai. Bupati Sambas Satono secara resmi membuka pameran temporer yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Senin 11 Juli 2022 di halaman Museum Daerah Kabupaten Sambas. Diiringi tanjidor, keberangkatan Bupati Sambas beserta rombongan dari waterfront menyusuri Sungai Sambas menuju Museum Daerah disambut tarian selamat datang serta iringan tahar menuju lokasi acara. Hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Pangeran Ratu Muhammad Tarhan, Sekda Sambas Ferry Maragaskar, Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat Hendraswati, Ketua PKK Kabupaten Sambas Yunisa Satono Forkopimda, pimpinan OPD Camat Kabupaten Sambas, Kepala Desa dan tamu undangan penting lainnya. Ketua Panitia Pameran Temporer Museum Daerah Sambas Mufizar dalam sambutannya menyampaikan, rangkaian perlombaan pameran temporer yang digelar selama 6 hari di Museum Daerah, serta menyampaikan, status Museum Daerah Sambas telah naik dari predikat C menjadi B. Ia berharap ke depan statusnya naik lagi menjadi tipe A sehingga pelayanan Museum Daerah yang dibuka dari hari Senin hingga Minggu dapat menarik minat pelajar SD, SMP hingga SMA berkunjung. Pameran ini adalah pameran yang diselenggarakan dengan rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun pemindahan Ibu Kota Sambas yang ke-23 dan kegiatan hari jadi Kota Sambas yang ke-2091. Bapak Bupati, Padri sekalian yang saya hormati, pameran temporer ini kami laksanakan rutinitas setiap tahun. Dan tahun ini kami laksanakan pada tanggal 11 Juli 2022. Kami rangkaikan dengan acara kita di Kabupaten ini yaitu pemindahan ibu kota kita. Ada beberapa hal yang saya sampaikan pada pagi ini. Yang pertama, pameran temporer ini Bapak kami laksanakan selama 6 hari mulai dari Senin sampai hari Sabtu. Rangkaian itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada kami adakan tarian, cerdas cermat dan lain sebagainya. Malam minggunya nanti kami acara penutupan, kami sekalian kami buat pembagian hadiahnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, museum ini alhamdulillah sudah kawasan sudah menjadi milik Museum Daerah Kabupaten Sambas. Pada bulan Mei yang lalu kita museum ini sudah menjadi mendapatkan tipe C. Tipe C menjadi tipe B. Karena apa, dalam beberapa hal kemarin ada tim dari Kemdikbud khususnya Direktorat Kebudayaan menilai tentang museum ini. Ada beberapa item yang dinilai, ternyata alhamdulillah kita item-item penilaian itu bisa kita ikuti, bisa kita laksanakan, bisa kita sesuaikan dengan apa yang ada terjadi di museum itu. Berarti dengan adanya TPP museum ini, kita harus menjaga jangan sampai akreditasi ke depan nanti bisa turun. Nah, dengan itu kami dari tim kami bidang khususnya bidang pendidikan dan kebudayaan khususnya di bidang kebudayaan kami insya Allah akan menjaga ini dengan tipe B ini mudah-mudahan 3 tahun ke depan bisa menjadi tipe A dengan syarat-syarat yang ditentukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, museum ini adalah museum daerah Kabupaten Sambas, harus kita jaga dan kami berkomitmen museum ini akan kami buka mulai dari Senin sampai hari Senin sampai Minggu. Sabtu dan Minggu nanti kami adakan pentas kecil di sini.
komunitas kecil, kami jadikan nanti buat festival-festival untuk anak-anak kami, anak-anak jenjang SD, jenjang SMP, dan jenjang SMA. Bupati Sambas Satono dalam sambutannya mengapresiasi pameran temporer yang digelar memperingati hari jadi Kota Sambas ke-391 dan perpindahan Kota Sambas ke-23, serta memberikan semangat bahwa bangsa yang maju dan kokoh tidak pernah melupakan sejarah. Bupati berharap kegiatan ini tidak hanya sebatas pameran temporer, tapi bagaimana bisa merubah museum ini menjadi nilai edukasi dan sejarah. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta kepada OPD terkait agar Museum Daerah Sambas bisa menjadi tempat edukasi sejarah Kabupaten Sambas. Kita sama-sama ketahui bahwasanya agenda hari ini merupakan rangkaian daripada memperingati hari ulang tahun kota jadinya Kota Sambas, yaitu sudah memasuki usia 391 tahun. Dan pun pemindahan ibu kota Sambas yang ke-23. Bangsa yang maju, bangsa yang kokoh, tidak pernah lupa dengan sejarah, tidak pernah lupa dengan para pendiri bangsa dan daerahnya. Pasti ingat dengan sejarah perjuangan founding father, tokoh-tokoh nomor satu, tokoh-tokoh nomor hati, tokoh-tokoh yang memperjuangkan memajukan negeri kita, termasuk negeri Sambas yang kita cintai ini. Hari ini kita hadir bersama-sama dalam sebuah acara pembukaan pameran temporer di rumah budaya, rumah museum. Harapan saya museum yang tempat kita berteduh sejenak hari ini bukan hanya sebatas pameran temporer. Banyak generasi muda, anak cucu kita, murid-murid kita di sekolah, baik di SMA, SMP, SD, bahkan lebih bawah daripada itu, belum tahu tentang sejarah perjuangan negeri kita yang tercinta ini, negeri Sambas. Harapan saya kepada pemangku kebijakan, terutama dinas pendidikan, dinas Parpora Dukpar, Parpora Gunung Sambas, museum yang ada hari ini, museum yang kita tempati saat ini, bisa betul-betul menjadi tempat wadah transformasi nilai edukasi pada generasi milenial, generasi Z pada hari ini. Sehingga sejarah-sejarah yang telah berlalu tidak hanya berlalu begitu saja, tapi ada bagaimana membangkitkan, memicu dan memacu semangat, memacu, memicu giroh perjuangan, minimal bagaimana mengisi hari-hari depan menjadi generasi yang berkemajuan. Kepada media, Bupati Sambas Satono berharap agenda rutin seperti ini bisa menjadi wahana edukasi bagi generasi muda. Harapan kita agenda rutin seperti ini benar-benar bisa menjadi wahana transformasi nilai, nilai edukasi, nilai pendidikan, nilai budaya bisa ditanamkan kepada generasi kita, generasi muda kita. Sambas kita ketahui bersama adalah daerah yang memiliki populasi terpadat kedua ya setelah Kota Pontianak di Kalbar ini, dan pada tahun 2025-2030 akan dapat bonus demografi. 40% dari total populasi itu adalah usia di bawah 40 tahun. Mungkin barangkali dari 40% dari total populasi itu masih banyak belum tahu tentang histori ya, sejarah negeri Sambas ini ya, mulai berdiri ya sudah 301 tahun, dan kemudian ibu kota sudah 323 tahun. Tentu momen itu, momen seperti ini sangat penting ya, maka bagaimana nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai sejarah bisa diturunkan, ditransferkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita ya, terutama yang masih berada di bangku sekolah, baik itu paling bawah ya, TK, SD, SMP, SMA, bahkan mungkin barangkali banyak juga adik-adik kita yang masih mahasiswa, masih kuliah yang belum tahu ya, bagaimana sejarah negeri Sambas ini berdiri ya.
sampai kepada pemindahan ibu kota yang sudah berusia masuk 22 tahun. Mudah-mudahan agenda seperti ini yang diagendakan oleh OPD terkait lebih kurang 6 hari bisa betul-betul bisa menjadi wadah informasi nilai sehingga generasi kita dari masa ke masa atau tahun tidak buta sejarah, ya. Bangsa yang besar, bangsa yang hebat tidak lupa dengan sejarah, ya. Perjuangan founding fathernya. Mudah-mudahan momen seperti ini terus ya digalakkan, digelitkan, ya, dan mereka memicu dan memacu semangat hero generasi kita di Sambas. Pangeran Ratu Muhammad Tarhan menyambut baik Kabupaten Sambas memiliki museum daerah sehingga bisa memberikan edukasi bagi generasi muda atau pelajar mengenal sejarah Kabupaten Sambas. Mungkin terkesan sangat-sangat bagus lah. Ini memang kalau saya lihat perdana juga saya datang bersama Pak Bupati dan Perkopimda hari ini. Pertama kali kita lihat bahwa sangat-sangat untung Sambas mempunyai museum daerah, kemudian ya paling tidak kita bisa membagi hal-hal yang tentang edukasi tentang kesejarahan. Karena ini memang kita lihat bahwa masa sekarang anak-anak milenial lah, dia tahu bahwa hari jadi kota Sambas tuh udah 391, cuman perjalanan sejarahnya kadang untuk kita memberikan adanya museum ini memang sangat-sangat diuntungkan, terutama untuk sekolah-sekolah lah. Dari pantauan di lapangan tampak pembukaan pameran temporer museum daerah Sambas dilakukan dengan pemotongan pita dan meninjau koleksi bersejarah yang ada di museum daerah Sambas. CSM TV Madah Kanye.